Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita jumpa lagi dalam slot Bacalah Sayang bersama Cikgu, Cikgu Fazilah binti Ma'aris. Jadi Cikgu harap semua murid sudah bersedia untuk belajar. Untuk slot Bacalah Sayang ni, Cikgu akan bahagikan kamu kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan 1 dan kumpulan 2. Kumpulan 1 daripada Adam, Zinia, Imran dan kumpulan 2 juga pula terdiri pada Santia Siri, Kristina, Mariam, Wafia dan Zarif Shah. Okey, cikgu akan sediakan dua aktiviti yang berlainan, iaitu satu untuk kumpulan 1 dan satu lagi untuk kumpulan 2. Tapi kalau kamu nak buat dua-dua aktiviti itu lagi baik. Okey. Okey, ini adalah aktiviti untuk kumpulan 2 dulu. Okey, kita bagi cikgu bagi aktiviti untuk kumpulan 2 dulu, iaitu permainan roda huruf. Okey, penerangannya akan dijelaskan dalam slide sebelah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Okey, di sini video ni cikgu buat untuk menerangkan bagaimana kumpulan 2 untuk bermain roda huruf yang cikgu dah bagikan dalam Telegram ni. Okey, yang ni kumpulan 2. Murid menonton video, kemudian menyanyi. Kita akan buat aktiviti murid mengenal dan boleh menyebut huruf vokal dengan baik. Okey, cikgu akan klik kat sini. Okey, cuba tengok sini. Ini adalah roda huruf. Okey, ada 5 huruf vokal sini. Okey, yang pertamanya O, bunyinya O, I, bunyinya I, I bunyinya E atau E, E bunyinya A dan U bunyinya U. Okey, permainan dia begini. Okey, click to spin. Okey, click. Ada roda ni, nampak roda ni berpusing. Kita tengok mana roda ni berhenti. Tengok pin di sini eh. Pin di sini, huruf A bunyinya A. Okey, betul. A bunyi apa tadi? A. Okey, murid cuba menyebut A. Okey. Lepas tu kita nak teruskan permainan, kita remove A daripada roda. Okey, dalam roda ni A dah tak ada lah. Sebab kita dah jawab tadi kan? Okey, kita ulang balik. Kita klik pada roda tersebut. Okey, tengok pin ni berhenti pada huruf O, bunyi apa tadi? O. Okey, sebut O. Okey, betul. Kita akan remove O daripada roda. Okey, begitulah kamu akan buat sampai habis permainan ni. Okey, klik balik pada Telegram. Kita pergi ke aktiviti yang nombor 2. Okey, murid mengenal pasti objek dan menyebut nama objek dengan jelas. Tadi huruf, kita okay, sekarang dan sekarang ni objek. Okey, macam mana tu kita tengok sini. Klik. Okey, tadi huruf, ini gambar. Okey, kalau cik murid dah klik pada roda ni, tengok ni yang pertama O. Otak. U. U. Ular. A. A. Ayam. Okey, I. E. Ikan. Last sekali, I, E, emak. Okey, kalau roda tu berhenti pada pin ni, kamu cuba sebut, cuba sebut. Okey, kalau gambar ni kita klik sini. Klik, kita main. Okey, tengok pin ni berhenti pada A, gambar ikan. I, E, ikan. Okey, mula akan sebut macam tu Okey, cuba sebut lagi sekali. I, E, ikan. Okey, kamu akan buat begitu. Kita remove gambar ikan daripada roda. Okey, sekarang roda dah tak ada gambar ikan Okey, jadi kamu akan main balik. Klik. Okey, gambar ni berhenti pada gambar ular. U, U, ular. Okey, begitulah seterusnya sampai kamu habis bermain. Okey, itu saja penerangan cikgu tentang permainan ini. Okey, sekian saja. Terima kasih. Okey, untuk kumpulan 1, cikgu ada sediakan 3 petikan. Okey, cikgu harap kamu dapat mengeja dengan baik dan
membatangkan dengan sebutan yang jelas. Okey, ketika kamu baca, cikgu harap kamu dapat rakam okey bacaan kamu dan beri pada cikgu melalui Telegram. Okey, ini adalah petikan yang pertama. Okey, petikan yang kedua. Dan petikan yang ketiga. Okey, baiklah. Cikgu harap kamu boleh melakukan aktiviti yang telah cikgu sediakan untuk kamu. Okey, jangan lupa kamu hantar segala tugasan yang lengkap kepada cikgu melalui Telegram. Okey, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum.